Presidensi Indonesia di G20 merupakan kehormatan bagi bangsa Indonesia, menjadi bukti kepercayaan dunia, sekaligus menunjukkan jati diri bangsa yang besar. Sebagai garda terdepan pengembangan energi tanah air, PLN siap menyukseskan Presidensi Indonesia di G20, mengerahkan seluruh daya upaya memimpin agenda transisi energi, mengawal Indonesia mencapai target net zero emission 2060. Melalui subholding PLN Indonesia Power, menginisiasi proyek strategis nasional PLTS Terapung Muara Nusa 2, kapasitas 100 kW peak. Terapung seluas 350 meter persegi di atas waduk pada jantung Provinsi Bali. PLTS ini memiliki tingkat komponen dalam negeri mencapai 49,6%. Dengan kolaborasi, tahap pembangunan yang panjang dipangkas menjadi lebih cepat. Bersama Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, dan Pemerintah Provinsi Bali, PLN bersinergi bergotong royong mewujudkan PLTS Terapung ini. Inilah komitmen mewujudkan Indonesia yang bersih dan mandiri energi, menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan prinsip environmental, social, and governance. Langkah besar telah dimantapkan, cita-cita menuju kehidupan yang lebih baik telah ditumbuhkan. PLN bersama seluruh entitasnya siap menjadi yang terdepan memimpin transisi energi di Indonesia. Recover together, recover stronger.